Hai, Assalamualaikum. Saya Amal Asyik dan untuk video ini saya nak ceritakan dekat korang semua mengenai satu kisah yang mungkin ramai orang dah tahu tetapi ada fakta menarik di sebalik kisah ini. Kalau sebut pasal nang-nak, kalau sebut pasal menak, korang mesti tahu ini adalah sebuah cerita mitos ataupun sebuah cerita legenda rakyat Siam di Thailand. Untuk pengetahuan korang, Nang Nak telah difilemkan dan diterbitkan pada tahun 1999. Kemudian ada satu lagi version iaitu Menak yang diterbitkan, difilemkan, diadaptasikan pada tahun 2005. Sejurus itu lahirlah sebuah lagi filem adaptasi bergenrekan parody iaitu Pimak pada tahun 2013. Di sebalik naratif filem ini, ada beberapa fakta yang menarik untuk saya kupas dan saya kongsikan kepada anda semua. Korang, sekejap. Kalau nak dengar cerita ini lebih lanjut lagi, tekanlah dulu subscribe dekat bawah, okey? Sudah? Jom kita sambung. Cerita legenda ini mengenai sepasang suami isteri di mana si isteri bernama Nang Nak dan si suami bernama Pimak. Pasangan suami isteri ini tinggal di sebuah rumah di tebing sungai, di sungai Prakanon di kawasan Bangkok ataupun lebih dikenali sebagai Krung Thep Maha Nakhon. Nang Nak digambarkan sebagai seorang wanita yang cantik di kampung itu dan menjadi bualan ramai, menjadi buah mulut orang kampung mengenai kisah cintanya bersama dengan Pimak sebelum mereka berkahwin. Kisah ini bermula pada zaman pemerintahan Raja Rama keempat iaitu sekitar 1800. Kisah bermula apabila Pimak ditugaskan, dikerahkan untuk menjadi askar menyertai peperangan. Ketika itu adalah peperangan Siam Vietnam pada tahun sekitar 1831 hingga 1834. Pimak terpaksa meninggalkan isterinya yang tengah sarat mengandung ketika itu setelah mereka berkahwin, dan dia menyertai peperangan tersebut untuk mempertahankan Siam daripada peperangan musuh. Dia cedera parah dan dibawa ke sebuah hospital yang terletak di salah satu kawasan di Bangkok ataupun lebih dikenali sebagai Krung Thep Maha Nakhon. Malangnya, Nang Nak telah meninggal dunia akibat komplikasi semasa mengandung, dan berita yang sedih itu telah pun diketahui oleh seluruh penduduk kampung Pranakhon, tetapi hanya seorang saja yang tak tahu mengenai kematian Nang Nak iaitu Pimak. Selepas Pimak pulang daripada peperangan, medan perang, dia pulang ke kampung, dia juga tidak tahu mengenai kematian isterinya. Maka ceritanya bermula di sini. Korang bayangkan, dikatakan hantu Nang Nak telah pun mengganggu seluruh penduduk Prakanon ketika itu. Dan bila senja menjelma, ibu bapa akan menyuruh anak-anak mereka masuk ke dalam rumah cepat-cepat, dan mereka akan menutup pintu, menutup tingkap ketika itu, takut diganggu oleh hantu Nang Nak. Bila peperangan sudah pun tamat, Pimak balik ke kampung. Bila dia sampai ke kampung, dia sangat gembira sebab dapat bertemu dengan isterinya Nang Nak dan seorang bayi yang baru dilahirkan. Mereka hidup aman, damai, bahagia, penuh dengan senyuman, tanpa mengetahui di sebalik kisah seram yang mana seluruh penduduk kampung telah pun mengetahui perkara itu kecuali Pimak. Tetapi Pimak ni menjadi tak senang hati dengan penduduk kampung, tidak puas hati dengan penduduk kampung sebab dia kata penduduk kampung ni cemburu dengan dia. Pimak ni mentaksirkan bahawa penduduk kampung ni cemburu dengan dia, cemburu dengan isteri dia yang cantik. Satu hari ketika itu, Nang Nak menyediakan makanan pada waktu malam. Dia sediakan nam pig. Nam pig ni sambal belacan Thailand lah, tapi di bahasa Thailandnya panggil nam pig. Nam pig ni memerlukan limau, perahan limau di dalam makanan tersebut. Nang Nak terjatuh sebiji limau ke bawah rumah. Lalu dia ingin mengambil limau tersebut dengan tangannya yang panjang, dan tanpa disedari situasi itu telah disaksikan oleh suaminya sendiri yang melihat tangan isterinya panjang. Dan waktu itu jugalah, detik itu jugalah, Pimak baru percaya kata-kata orang kampung itu adalah benar, di mana Nang Nak dan anaknya telah pun menjadi hantu.
itu. Apabila malam menjelma, ketika itu Pimak memberitahu isterinya dia ingin ke tandas. Bila dia ke tandas, dia tidak sampai ke tandas, tetapi dia terus lari sekuat hati yang mungkin dan bersembunyi di sebuah kawasan semak yang ditumbuhi oleh pokok nat. Kenapa pokok nat? Sebab orang Thailand ni, orang Siam mempercayai bahawa pokok nat akan melindungi mereka dan juga roh-roh yang jahat tidak berani masuk ke kawasan ataupun menghampiri pokok nat. Kemudian dari situlah Pimak mengambil kesempatan untuk lari ke Wat Mahabud, di mana Wat ini merupakan tempat suci dan roh-roh jahat tidak boleh masuk. Nang Nak dapat tahu yang suaminya telah melarikan diri. Mulut penduduk kampung ini juga sering bercakap bahawa Nang Nak adalah hantu dan tidak akan hidup bahagia, tidak boleh hidup dengan suaminya yang masih manusia. Bermula daripada situlah Nang Nak sekali lagi mengganggu dan mengamuk, dan kawasan kampung itu menjadi tidak aman. Selepas hantu Nang Nak kacau penduduk kampung, seorang Sami yang bernama Som Dek Tho terus berjaya menangkap roh Nang Nak ini dan dimasukkan ke dalam tembikar tanah, kemudian dibuang ke sungai. Baiklah, untuk pengetahuan korang, penduduk Siam di kampung tersebut telah pun membuat satu tempat yang kecil, ibarat macam tempat penyembahan khas untuk Nang Nak di kampung itu, dan berdekatan dengan Wat Mahabud yang dikatakan Wat di mana suaminya Pimak lari masuk ke dalam Wat tersebut setelah mengetahui isterinya telah pun meninggal dunia, mati, dan yang dia hidup sebelum ini bukan isterinya. Di tempat penyembahan tersebut juga ada lukisan Nang Nak, ada gambar Nang Nak juga disediakan di tempat itu. Ramai penduduk di Thailand juga sering datang ke Wat Mahabud itu, di tempat penyembahan Nang Nak itu, khas untuk Nang Nak tersebut yang saya katakan tadi, untuk meminta hajat supaya dipanjangkan jodoh, kerana kisah pasangan Nang Nak dan juga Pimak ini telah membuktikan satu ikatan cinta sejati antara mereka berdua. Walaupun pasangannya, isterinya telah pun meninggal dunia, tetapi mereka saling mencintai. Menjadi tanya-tanya sekarang ini, adakah kisah percintaan yang popular di Thailand suatu ketika dahulu, iaitu Pimak dan juga Nang Nak ini, menjadi satu mitos, menjadi satu legenda kisah rakyat? Persoalan ini saya tinggalkan kepada anda semua untuk anda semua bincangkan di ruangan komen di bawah. Seperti biasa, jangan lupa subscribe dekat bawah, like video ni dan juga share video ni juga di platform yang lain. Okay? Alright, itu sahaja daripada saya. Jumpa lagi di episod lain, di konten yang lain. Sekian daripada saya. Sawadee khap. Khop khun mak khap. Bye bye.